tanpa mahar. Jadi nanti kita ada kontrak politik dengan semua partai, dengan Pak Asim dan Sumarwati. 2024 semua partai pendukung harus tambah kursi. Karena kita paham bahwa Bupati Kabupaten Pekalongan selama ini kan memang tidak pernah bantu partai yang cukup berarti. Nah, oleh karena itu sepakat, karena ini semua partai yang usung tanpa mahar, Nasdem yang belum ada kursi besok harus ada, P3 yang 5 ya harus 6, Gerindra yang 5 ya harus 6, PKB yang 12 ya prosentasenya. Kami sama PKB bisa berdampingan, insya Allah religius di kota santri ini akan lebih maju, dan kami tidak melihat siapa yang akan kami pilih, kami melihat siapa yang sudah berpengalaman untuk memajukan Kabupaten Pekalongan. Tidak mungkin orang yang tidak berpengalaman bisa memajukan kota yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kami dari Partai Nasionalis sehingga nanti bisa jadi nasionalis, religius. Kami siap sampai ke ranting untuk menjadikan pasti ini menjadi bupati kembali yang kedua. Partai Nasdem siap mendukung pasangan Pak Asyif Khaufi dan Ibu Sumarwati untuk menjadi bupati dua periode. Kekuatan politik ini menjadi kekuatan penopang utama untuk perjuangan kita meraih kemenangan yang sudah di depan mata. Kemudian juga didukung oleh komponen-komponen masyarakat. Seluruh komponen masyarakat menitipkan amanat kepada kita untuk memenangkan kembali pertarungan di 2020 nanti pada 29 Desember 2020.